mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran. Bila hadir Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ila mu'allif fi hadzal kitab wa ila mu'allif. Nafa'allahu wa bihadzalin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sebelumnya seperti biasa kita baca nazam dulu. Nazam yang kita baca nazam ke-17 sampai 32. Nazam ke-17 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftikorin usila wa mu'rabul asma'i maqad salima min syabahil harfi ka'ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari an in ariya min nuni tawqidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru'na manfudin wa kullu harfin mustahikun lilbina wal aslu fil mabniyi ayyu sakana wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dhom ka aina amsi haithu wassakinukam wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahmulan ahaba wal ismu qad khusisa bil jarri kama qad khusisal fi'lu bi an yanjazima farfa bi dhommin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu mazukir yanubuna huja akhu bani namir warfa bi wawin wansiban nabil alif wajrur biya'in ma minal asma asifin zakazu in suhbatan abana walfamu haithul mimbana abun ahun hamun kazaka wahanu wannaqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi arbin wa talihi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu wa syartu dhal i'rabi ayudafna lalil yaka ja'ahu abika dhatila bi alifil fa'il musanna wakila idha bimutmarin mudafan musila. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan taklim kita pembahasan nazom Alfiyah Ibnu Malik. 1, 2, 3, 4. Nazom ke-282. 282. Nazom ke-282. Bisa enggak, silakan. Nazam 282 sudah ketemu. Sebelum ke nazam, saya ulang sedikit agar bisa nyambung ke nazam, yaitu tentang tanazuk fil amal. Tanazuk fil amal artinya berebut di dalam beramal, berebut di dalam beramal. Maksudnya adalah amilnya lebih dari satu, amilnya lebih dari satu, makmulnya
makmumnya satu, amilnya lebih dari satu, kita anggap dua, makmumnya satu. Contohnya yadhabu wa yarji'u. Yadhabu wa yarji'u at-tirmidhu. Nah, di sini terjadi tanazuk. Di sini terjadi tanazuk. Pergi dan pulang. Siapa? At-tirmidhu, murid itu. Ini fa'il. Padahal fi'ilnya dua, amilnya dua, ma'mulnya satu. Maka terjadi tanazuk. Tanazuk yaitu berebut mengamalkan. Nah, mana yang berhak mengamalkan? Nah, itu boleh yang ini, boleh yang ini. Yang tidak mengamalkan diberi domir. Yang tidak beramal namanya muhmal. Muhmal ini diberi domir. Ini diberi domir nggak berpengaruh. Maka contohnya saya rubah. Atil mizani. Yazhabu wa yarji'u atil mizani. Biar bisa dipahami. Dua murid itu pergi dan pulang. Dua murid itu pergi dan pulang. Nah, kalau seperti ini, yang muhmal diberi domir, yang berhak mengamalkan tidak perlu diberi domir tambahan. Misal ini yang muhmal, misalkan Muhammad, maka muhmal itu diberi domir yang sesuai dengan fa'ilnya. Yadhabani, bukan wayarji'ani, wayarji'u atil mizani. Nah, seperti ini. Yadhabani wayarji'u atil mizani, berarti ini pemiliknya adalah ini. Ini diberi domir alif nun. Boleh juga dibalik. Yadhabu wa yarji'ani. Yadhabu wa yarji'ani atil mizani. Atil mizani berarti ini yang beramal, ini yang muhmal. Yang diberi domir itu yang muhmal, berarti ini yang beramal. Yadhabut tilmizu, ini amil, ini makmul. Ini muhmal atau tidak beramal. Yang tidak beramal diberi domir. Ini namanya tanazu. Tanazu berebut fil amali di dalam amal. Jadi nanti ada yang amil, ada yang mengamalkan. Ada yang amil, ada yang muhmal. Ada amil, ada muhmal. Amil artinya mengamalkan, muhmal artinya tidak mengamalkan. Jadi ini begini akan salah. Harus salah satu diberi domir yang sesuai dengan ini. Domirnya mustatir, mustatir. Domirnya mustat. Begini. Seperti tadi misalkan. Nah, ini nggak nampak. Berarti sebetulnya yang mengamalkan boleh ini, nggak nampak. Jadi ini nggak nampak. Tujuan tadi saya mengubah fa'il biar nampak. Oh, yang beramal ini muhmal. Yang beramal ini muhmal. Kalau domirnya mustatir, dua, berarti yang mengamalkan boleh ini, tapi salah satu. Itu namanya panasuk. Ya, itu sekilas. Kalau ini sudah paham, kita baru bisa ke nazom berikutnya. Nazom berikutnya itu tidak dipahami kalau ini belum paham. Selanjutnya nazom ke 282. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taji, dan janganlah kamu datangkan. Wala taji, janganlah kamu datangkan. Ma awalin, bersama yang pertama. Yang pertama itu maksudnya amil. Amil yang pertama, makmul kedua. Berarti yang dimaksud awalin adalah ma amilin. Janganlah kamu datangkan bersama amil.
Qad uhmila, yang sungguh dimuhmalkan, yang sungguh tidak diberamalkan. Jadi uhmila itu muhmal, tidak diberamalkan. Qad uhmila, yang sungguh tidak diberamalkan. Bimudmarin, dengan domir. Bimudmarin, dengan domir. Kita loncat. Uhila, yang digolongkan. Uhila, yang digolongkan. Li ghairi rof'in, untuk selain rofa. Li ghairi rof'in, untuk selain rofa. Jadi yang digolongkan selain rofa berarti nasab dan jar. Jadi yaitu digolongkan nasab dan jar. Tadi ini rofa nih. Ini rofa. Tanazuknya ke yang rofa. Nah, kepada sekarang kepada tanazuk selain rofa. Dorobtu wa dorobani. Dorobani Zaidun. Ini ada tanazuk. Dorobtu wa dorobani Zaidun. Dorobtu, saya memukul. Memukul Zaid maksudnya. Wa dorobani Zaidun. Zaid memukul saya. Nah, Zaidun ini tanazuk. Dari sini dan dari sini. Ada makmul lalu dimenangkan dorobtu hu. Hu ini enggak bisa. Kenapa ini enggak bisa? Karena kembalinya ke sini. Nah, berarti tadi ya berarti hu-nya harus hilang. Begitu. Nah, ini namanya hu ini nasab. Dorobtu hu selain rofa, maka yang dimenangkan yang rofa. Jadi dorobtu wa dorobani Zaidun, bukan Zaidan. Yang dimenangkan adalah yang Zaidun. Hu-nya tidak dimenangkan dan tidak diberi domir. Kenapa tidak diberi domir? Karena kalah dengan domir itu kembalinya ke sini, ke belakang. Ini ke depan enggak boleh. Jadi dorobtu wa dorobani Zaidun, ini tanazuk, yang dimenangkan adalah yang rofa. Hu-nya tidak boleh diberi domir. Ya. Saya ulang, wala taji, dan janganlah kamu datangkan mak awalin bersama amil. Awalin itu yang pertama, maksudnya adalah amil. Qad uhmila, yang sungguh dimuhmalkan, yang sungguh tidak diamalkan. Bimudmarin, dengan domir. Jadi tidak didatangkan dengan domir. Hu-nya itu tidak usah ada. Uhila, yang digolongkan. Lihoyri rof'in, untuk selain rofa. Untuk selain rofa, maka domirnya harus hilang. Bal hadfuhu, obal hadfahu, diterjemahkannya dari ilzam. Balilzam, bahkan, tetapi wajibkanlah, hasfahu, menghilangkan domir, hasfahu, menghilangkan domir. Ya, jadi dorob di sini kita menulisnya dorob tuhu itu salah, tetapi wajib menghilangkan domir ini. Wajib menghilangkan domir ini. Bal hadfahu, bahkan menghilangkannya ilzam, wajibkanlah. Ya. Tetapi wajibkanlah menghilangkannya. In yakun, jika domir itu ghairu khobarin, selain khobar. Ini domir selain khobar. Ini domir ghairu khobar. Wa yuru khobar. Illam yakun, jika domir itu huayro khobarin, selain khobar. Wa akhiranhu, dan akhirkanlah. In yakun huwa, jika domir itu al khobaro, adalah khobar. Wa akhiranhu, dan akhirkanlah. Jika domir itu
wa akhiranhu, dan akhirkanlah domir itu. In yakun, jika domir itu huwal khobaru, adalah khobar. Domir yang kedudukannya asal mulanya khobar adalah diantaranya zona wa akhwatuha. Ini domir maf'ul bih, asalnya bukan khobar, sehingga disebut ghairu khobarin, selain khobar. Sekarang domir yang asalnya khobar zon, maka diakhirkan zonnani. Zonnani, menyangka kepadaku. Wa zonantu, dan saya menyangka kepadanya. Zaidan qaiman. Zaidan ini asalnya khobar. Ya, perhatikan Zaidan ini asalnya khobar. Khobarnya apa? Khobarnya zonna wa akhwatuha. Nah, ini yang disebut dengan asalnya khobar. Nah, kalau asalnya khobar, maka akhirkanlah domir itu. Ya, jadi akhirkanlah khobar itu. Akhirkan berarti di sini. Zonnanihi, enggak boleh. Zonnanihi, hinya ke Zaid, enggak bisa. Jadi akhirkanlah. Ini yang asalnya khobar. Zonnani wa zonantu Zaidan qaiman. Iyahu, harus ditambah iyahu. Zaid menyangka kepadaku, dan saya menyangka Zaid qaiman, berdiri. Nah, Zaid ini asalnya khobarnya zonna. Nah, hu iyahu itu diakhirkan, yang di sini tidak bisa, karena domir tidak bisa kembali ke depan, harus kembali ke sini. Enggak, jadi enggak boleh zonnanihi, enggak bisa. Harus zonnani wa zonantu Zaidan qaiman iyahu. Jadi diakhirkan di sini. Ya. Ini semua nih jarang dipakai. Ini semua jarang dipakai. Ya, selanjutnya. Nazom ke 284. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azhir, dan jadikanlah zohir. Wa azhir, dan jadikanlah zohir. Maksudnya domir dijadikan isim zohir. In yakun, jika domirun, domir itu khobarun, khobar. Wa azhir, jadikanlah zohir, jadikanlah isim zohir. In yakun, jika domirun, domir itu khobarun, khobar. Ya, jadi jadikanlah isim zohir jika domir itu khobar. Li ghoirima, untuk selain apa-apa. Yutobiku, yang menyesuaikan. Al-mufassiro, yang menjelaskan. Al-mufassiro, yang menjelaskan. Di sini sudah ada contohnya. Nahwu, contohnya adalah azunnu wa yazunnuna ni akhon. Akho, asalnya akhon. Zaidan wa amron akhawaini firroho. Contohnya adalah kalimat berikut ini. Azunnu, saya menduga, saya menyangka. Wa yazunnani, dan mereka berdua menduga aku. Saya menduga. Menduga siapa? Menduga Zaid dan Umar. Zaid dan Umar menduga aku. Akhon, saudara. Zaidan wa Amron, Zaid dan Umar. Akhwaini, keduanya bersaudara. Keduanya bersaudara. Akhwaini itu berarti maf'ul kedua. Zaidan dan Amron dianggap maf'ul pertama, meskipun dua lafaz. Akhwaini maf'ul kedua dari zonna. Firroho, di dalam kegembiraan. Saya menyangka Zaid dan Umar itu bersaudara.
dalam keadaan gembira saja. Mereka berdua, Zaid dan Umar itu, menyangka saya bersaudara kalau ada enaknya saja, gitu. Ini maknanya ngerti dulu, makna redaksi ini mengerti dulu. Saya menyangka Zaid dan Umar itu bersaudara dalam gembira, hanya dalam kesenangan aja, giliran susah kabur, itu maksudnya. Lalu Zaid dan Umar menyangka saya bersaudara ketika dalam gembira saja, dalam kesulitan saya kabur, itu disangka oleh Zaid dan Umar. Ya, yang dimaksud dengan domir diganti dengan lafaz adalah, diganti dengan isim zohir adalah kata akhon. Azunnu wa yazunnuna nihi. Nihi, hi-nya itu kan domir. Zaidan wa Amron akhwaini firroho. Nah, hi di sini tidak diperlukan, karena yang diperlukan adalah kata akhon, bersaudara. Jadi hi itu hi domir, jadikanlah isim zohir domir, ya domir yang menyesuaikan, yang menjelaskan. Hi itu tidak sesuai, karena hi itu kan Zaidan dan Amr, sementara menggunakan hi. Azunnu wa yazunnanihi. Nah, hi-nya itu diganti akhon. Nah, itu yang disebut dengan menzohirkan. Menzohirkan, menjadikan isim zohir kata hi. Lalu Zaidan wa Amron akhwaini firroho. Demikian pembahasan kitab Alfiyah kali ini. Ini tanazu' agak rumit dan jarang dipakai. Orang akan pakai begini. Yazhabut tilmizu wa yarji'u. Selesai, enggak ada tanazu'. Yazhabut tilmizu wa yarji'u. Misalkan begini, ada tanazu', maka satu harus disesuaikan dengan ini. Ya, berarti kalau misalkan kalau redaksinya begini, yazhabut tilmizani wa yarji'ani. Udah enggak ada tanazu'. Ini kan tanazu' itu disebabkan ada dua amil, satu makmul. Kalau bunyinya begini, yazhabut tilmizani wa yarji'ani, tidak ada tanazu'. Itu redaksi umum. Nah, ini redaksi yang tidak umum, terjadi tanazu', maka ini solusinya semua. Tanazu' itu jarang dipakai di kalimat, umumnya enggak dipakai. Demikian pembahasan Nazm Alfiyah kali ini.